Setelah hampir 3 tahun dilanda pandemi COVID-19, akhirnya di tahun 2023 ini, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Diskoprindak Tanjung Jabung Barat akan kembali membuka Pasar Beduk Ramadan. Nantinya Pasar Beduk Ramadan ini akan dipusatkan di laman alun-alun Kota Kuala Tunggal. Pasar Beduk Ramadan merupakan agenda rutin setiap tahunnya yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten melalui Diskoprindak Tanjung Jabung Barat. Sebab di Pasar Beduk Ramadan nantinya akan dijual berbagai macam aneka makanan lauk pauk, produk UMKM, serta berbagai aneka pakaian. Dengan harapan dapat meningkatkan ekonomi pelaku usaha baik UMKM dan pedagang makanan. Kabid Perdagangan dan Pasar Diskoprindak Tanjung Jabung Barat Marhali membenarkan bahwa nantinya akan kembali dibuka Pasar Beduk Ramadan. Sebab ini merupakan perdana kembali adanya Pasar Beduk Ramadan setelah dilanda pandemi COVID-19 beberapa tahun terakhir. Namun di tahun 2023 ini, Pasar Beduk Ramadan kembali dibuka. Ia juga mengatakan dengan adanya Pasar Beduk ini juga dapat menciptakan serta meningkatkan ekonomi pelaku usaha. Karena antusias masyarakat cukup tinggi ketika adanya Pasar Beduk Ramadan. Untuk lokasi saat ini sudah kita kondisikan itu di Lebih lanjut, Marhali menambahkan, yang mana nantinya bagi pedagang yang ingin berjualan di lapak Pasar Beduk, pedagang dapat langsung mendaftarkan diri dengan langsung ke kantor Diskoprindak Tanjung Jabung Barat. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.